Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita, boy. Jadi hari ini kita mau ke kantor, boy. Hari ini kita lembur akhir bulan untuk pencapaian angka yang lebih bagus lagi, boy. Gak apa-apa kita lembur. Yang jelas kerja kita bisa maksimal, boy. Kerja kita maksimal, apa yang kita raih juga bisa maksimal, boy. Kerja keras, modifikasi, dan keluarga. Oke, boy. Tetap semangat. Yang lembur hari ini, kita berjuang bersama-sama, boy. Bismillahirrahmanirrahim. Ini boy, kabarnya hari ini, boy. Yang liburan hari ini, selamat berlibur ya. Yang masih tetap kerja, tetap semangat aja, boy. Nikmati prosesnya, boy. Nikmati prosesnya dan nikmati hasilnya. Jangan cuma mau menikmati hasil tapi enggak bisa menikmati proses, boy. Yang namanya kerja keras itu enggak mudah sih, boy. Yeah.
Oke. Kita pulang nih, cuk. Kita pulang nih, boy. Jadi kemarin itu banyak yang pertanyakan secara detail nih untuk apa namanya? Under yoke-nya. Jadi itu dia kalau belok rapat kayak gini, bro. Nih, rapat nih. Jadi nanti ke depannya mungkin bakalan saya naikkan sedikit. Karena ini kan aku turunin nih, boy. Aku turunin. Cuman gak ngepas rapat sih. Masih ada space sedikit. Masih ada space sedikit untuk bisa bergerak setirnya ya. Cuman kalau posisi tangan kayak gini, pas belok itu di sini tuh rapat, tapi di setir nggak rapat dia, boy. Jadi gitu, boy. Pakai under yoke WR3 itu enak sih, boy. Cuman ini nanti bakalan kita naikkan sedikit. Mungkin kita bakalan naikkan untuk under yoke-nya. Kita bakalan naikkan sedikit biar nggak begitu rapat sih, boy. Oke, boy, waktunya kita pulang. Dibilang rapat, dia posisinya nggak begitu rapat sih, boy. Jadi posisinya itu yang kabel gas spontannya itu posisinya pas mungkin sekitar 1-2 cm sih, boy. Jadi dia nggak rapat, cuman ada jarak 1-2 cm, boy. Lingkungan juga masih enak sih, cuman mungkin kedepannya bakalan kita naikkan sedikit. Ini untuk setang steering damper bakalan kita naikkan ngepas pas di ujung, jadi bisa naik sekitar 2 cm lagi, jadi nggak begitu ngepas sih, boy. Banyak yang nanya tuh, boy. Banyak yang nanya gimana sih, apakah ujung setir under yoke yang kayak gini tuh rapat di tangki? Enggak, boy. Enggak rapat, boy. Cuman dia di dashboard dia jaraknya itu ada sekitar 1 cm atau 2 cm, boy. Jadi pada saat dia belok, jarak di sini tuh tipis, boy. Tipis banget, boy. Kecuali kalau kita naikkan, boy. Sampai jumpa.
akan ada jalur baru ke Jalan Talasalapa. Itu katanya di hanggar. Jadi di sana itu banyak komunitas anak motor juga ngumpul di sana, boy. Aku juga belum tahu tempatnya sih. Nanti bakalan kita nge-vlog aja ke sana, boy. Biar teman-teman yang ada di Makassar yang belum tahu mungkin bisa jadi tahu, dan teman-teman yang ada di luar Makassar bisa jadi tahu juga kalau ada tempat kayak gitu, boy. Kalau saya lihat foto-fotonya sih dia kayak apa ya namanya? Dia kayak ini, boy. Food car. Dia kayak food car gitu deh, boy. Cuman lokasinya rame parah sih, boy. Jadi di sana setiap komunitas motor itu ada, boy. Dan tempatnya itu disiapkan sih, boy. Kita jalan pulang bawah. Jadi kenapa saya masih bilang ini masih stabil, nggak terlalu merunduk? Nanti aku liatin ya, boy. Posisi model sadelnya sama bagian bawahnya yang sudah dikasih turun. Jadi ini sadelnya, boy. Ini sadelnya aku udah turunin sama yang di bagian bawah sini nih, boy. Bagian bawah sini udah aku turunin juga, jadi dia sudah enak, boy. Gak begitu apa ya namanya, gak begitu siksa kalau kita pakainya, boy. Oke, boy, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di share, di like, di komen, and subscribe. Thank you, boy.